Surat terakhir ya. Nih, Anas nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sumpah demi Allah, oh saya takut banget. Mendingan saya minta maaf deh biar anak kecil juga, gitu. Jadi jangan sok tahu bapak itu ya, yang bilang saya bukan orang Padang, mamanya bukan begitu. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran, dengerin bapak ya. Mungkin lebih bagus bacaan saya dari bapak. Mau ini gak Bu, kita apa kita bisa coba Ibu baca bahasa Arab gitu Bu? Bahasa, boleh. Baca Al-Quran. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Baca, baca ini, apa? Yang surat kecil-kecil aja Pak. Yang kecil-kecil ini, aja. Nah, ini surat, juga. Ini surat apa ini? Surat 33-37. Surat yang kecil-kecil aja, surat kecil aja Pak. Ini kepanjangan, nanti kelamaan. Ngeles aja lu. Kayak surat Anas, Al-Kafirun. Jadi bisa banyak dibacanya nanti. Itu surat terakhir Pak, yang surat yang ke-140 berapa nih? Jadi biar banyak dibacain. Atau dari Al-Fatihah dulu ya. Biasanya kita kalau ngaji ya baca Al-Fatihah dulu Pak. Quran saya. Ya. Ini saya bacain ya. Ini Bapak, ini surat apa Pak? Satu Al-Fatihah. Iya, surat satu Al-Fatihah. Kurang ke kiri. Kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan, kurang pas. Kurang ke kiri Pak, bukan dibesarin. Saya pakai Quran saya aja ya. Oke. Okay. Iya. Saya baca ya. Itu ada awalannya Pak, sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina amanu wa na'amanu wa na'amanu wa Shiratal ladzina amanu Amanu alaihim sebentar Pak. Sirotol lazina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina amanu aduh ini agak lupa nih Pak, maaf deh Pak. Ibu udah berapa lama Bu? Udah lama Pak, udah 30 tahun.